Sebenarnya bukanlah penghijrahan ke dunia politik. Sebenarnya saya harap jangan ambil peminat, jangan ambil, jangan salah anggap. Sebenarnya macam saya sebagai artis, kita sebenarnya membantu. Kita sebagai jentera untuk pilihan raya yang ke-13. Kita menunjukkan sokongan kita dan mungkin menggunakan daya tarikan kita untuk mengajak peminat-peminat kita supaya datang ke majlis ceramah untuk mendapatkan informasi yang selalunya mungkin kita tak dapat dalam media utama. Jadi itu satu perkara yang penting untuk menyampaikan informasi yang kita tak dapat di dalam media utama. Jadi bukanlah kata macam artis-artis ni dia sama-sama memberi sokongan ni terus nak jadi politician. Saya rasa tak, mungkin tak tahulah yang lain-lain, tapi bagi saya masih seorang artis, saya masih ingin berkarya dalam bidang saya. Cuma untuk buat setakat sampai nak ke pilihan raya ni, kita memberikan sokongan kepada PKR. Apa pandangan kau sebab berkaitan beberapa orang artis pun sedang mula mengikut jejak langkah yang juga oleh Kak Aisyah sendiri untuk menyertai PAS pada mulanya Kak Aisyah. Alhamdulillah, saya rasa memang masa mula-mula macam saudara Bob kita mula, dia yang pioneer dulu. Lepas tu datang macam orang macam saya, kita cuba rintis jalan, memberanikan diri supaya artis-artis adik-adik yang lain yang ada keprihatinan terhadap suasana politik sekarang, memberanikan diri untuk beri sokongan. InsyaAllah rezeki itu Allah yang beri, bukannya pihak mana-mana. Jadi kita yakin pada itu, dan insyaAllah kita berikan sokongan ke jalan Allah ni untuk kebaikan rakyat Malaysia. Semenjak Kak Aisyah dah join PAS ni, ada tak macam rezeki Kak Aisyah bercucuran ke macam mana? Ada tak macam kekangan ke? Dalam itulah rezeki ni sebenarnya bagi saya dari mana-mana saja, dan kita pun tak berhenti untuk mendoakan melalui sunat, solat sunat duha, melalui amalan seperti amalan waqiah. Semua kita pohon rezeki yang halal, yang berkat daripada Allah Taala. Jadi bagi saya, datang daripada pihak, daripada mana pun, kalau datang daripada program untuk buat dengan masjid, saya rasa lagi seronok. Dan kalau saya dapat buat persembahan bersama muslimah saja pun, saya rasa saya dalam keadaan saya sekarang, saya lagi seronok kalau buat persembahan dalam keadaan yang tertutup macam tu. Ada suara-suara sumbang mengatakan masuk, tak pandai nyanyilah tu. Kalau dah sumbang artis masuk lepas ni dapat duit lah, apa pendapat Kak Aisyah? Masya-Allah. Kalau sebenarnya saya rasa sangat-sangat marah bila saya dengar, walaupun kita kena jaga sifat amarah kita mah. Bila orang tuduh macam tu, saya rasa orang tu memang saja nak cari, dia tak tahu apa yang nak cakapkan. Macam saya, sebelum saya masuk PAS, saya walaupun saya dah menyanyi 24 tahun, 25 tahun, saya masih boleh dapatkan bayaran yang baik untuk persembahan saya. Tapi bila saya pergi berceramah, kadang-kadang pergi masuk cakuk jauh. Saya rasa saya kadang-kadang apa yang diberikan tu betul-betul cover saya punya duit minyak, dengan mungkin orang kata bagi mereka banyak, tapi kalau compare dengan apa yang kita, kadang-kadang tak sampai 10%, 20% pun daripada apa yang kita selalu dapat. Jadi kalau orang kata nak cari duit dalam berceramah, kata you got the dah salah tempat, bukan lubuknya di sini.